Cara mengelem sepatu biar kuat dan awet. Halo Coloris, kali ini kita punya sepatu yang bagian solnya mangap atau jebol nih. Cara ngelemnya gampang banget. Pertama, kita bersihkan dulu bekas-bekas lem dan kotoran pakai amplas air. Digosok aja sampai benar-benar bersih, dan setelah bersih langsung oleskan lem sepatu KSJ. Oleskan lem ke bagian sol dan atasnya, bisa pakai stick es krim, kuas, atau pakai tangan juga bisa. Kalau sudah dioles secara rata, keringin pakai hairdryer atau kipas angin sampai lem setengah kering. Kemudian, tempelkan bagian sol dan atasnya, lalu kencangkan pakai alat press. Kalau nggak ada alat press, bisa diikat pakai tali sepatu, yang penting kuat. Tunggu hingga kering kurang lebih 4-5 jam. Dan ini dia hasilnya, lemnya kuat dan cocok banget digunain buat jasa repair sepatu kamu.